Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Serta saya ucapkan selamat pagi, siang, sore dan malam kapanpun kalian semua menonton video ini. Dan saya doakan untuk kalian semua tetap sehat selalu ya, serta dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Balik lagi nih di Bagus Akbar 8 channel ya. Jangan pernah bosan-bosan ya untuk menonton video yang ada di channel ini. Oke teman-teman, hari ini saya pengen ajakin teman-teman semua riding dari Malang ke Pandaan ya. Sebenarnya dari Kota Batu sih, tetapi via Cangar ya. Atau bisa disebut kita riding di lereng atau kaki Gunung Arjuna ya. Wah, nampaknya bakal seru ya. Alhamdulillah ya, kali ini tuh bisa ngajakin teman-teman semua virtual riding di jalur lereng Gunung Arjuna ya. Ya, bisa dikatakan Tawangmangunnya Jawa Timur lah ya. Dan video ini tuh full ya, dari Kota Batu hingga Pandaan. Ya, lebih tepatnya sih di bypass Pandaan ya. Jadi tonton video ini no skip-skip ya. Dijamin deh suasananya tuh riding di lereng Gunung Arjuna itu apotik pada tutup ya, alias nggak ada obat. Oke teman-teman, untuk kalian semua yang baru menemukan video ini atau channel ini ya, langsung aja di subscribe dan jangan lupa serta aktifkan tombol loncengnya ya. Dan seperti biasanya, sebelum melanjutkan video ini, saya izin bumper dulu ya. Oke teman-teman, sekarang ini kita memasuki di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu ya. Dan di sebelah kiri ini adalah Hotel Purnama. Ya, salah satu hotel termewah lah ya, dan termahal sepertinya, yang berada di kawasan Kota Batu ini. Dan untuk riding kali ini, saya mulai dari Kota Batu ya. Lebih tepatnya sih di daerah Bumi Aji ini ya. Dan di Kecamatan Bumi Aji ini cukup luas ya. Dari Hotel Purnama tadi sampai di pemandian air panas Cangar kalau nggak salah. Serta di Kecamatan Bumi Aji ini juga terdapat cukup banyak tempat destinasi wisata ya. Ya, salah satunya cukup terkenal sih sampai di berbagai kota ya. Ada yang tahu kira-kira? Ya, yaitu Taman Rekreasi Selekta ya. Dan selain Taman Rekreasi Selekta, juga masih ada beberapa tempat destinasi ya, seperti air terjun Coban Balun, kemudian ada pemandian air panas Cangar, dan beberapa titik wisata seperti petik apel ya. Ya, pokoknya masih banyak lagi deh. Dan di Bumi Aji ini juga salah satu gerbang pintu masuk jalur pendakian ke Gunung Arjuna ya. Dan kalau nggak salah nih, pos perizinan pendakian Gunung Arjuna itu berada di daerah Sumber Berantas ya. Dan gak jauh juga dari pos perizinan pendakian juga terdapat
titik nol Sungai Berantas. Tak kasih lihat fotonya aja ya. Mungkin kira-kira fotonya seperti ini. Serta masih di dalam wilayah Bumi Aji juga terdapat Pura Luhur Giri Arjuna ya. Tak spilkan fotonya aja ya. Jadi Pura Luhur Giri Arjuna ini lebih tepatnya berada di lereng Gunung Arjuna bagian barat ya. Dan berada di Desa Tulung Rejo kalau nggak salah. Dan Pura Luhur Giri Arjuna sendiri selain sebagai tempat ibadah umat Hindu, juga sebagai tempat wisata religi ya. Dan by the way, sedikit ngomongin sejarah Pura Luhur Giri Arjuna ya. Jadi awal mula berdirinya pura tersebut dikarenakan terjadinya konflik antara kaum muda dan kaum tua ya, yang sampai menghadirkan tokoh spiritual dari Bali. Dan diputuskan didirikan pura tersebut di daerah yang ditentukan oleh kaum tua ya. Ya dikarenakan banyak energi positif sih katanya. Ya seperti itu sih, sedikit sejarah Pura Luhur Giri Arjuna. Anyway Baswe, cuaca hari ini tuh mendung-mendung syahdu ya. Dan semoga aja sih nggak turun hujan. Serta bisa teman-teman lihat sendiri kan bahwasanya aspal di Batu sini tuh sangat bagus ya. Ya sebenarnya sih enak lah kalau buat speeding ya. Tetapi menurut saya juga bahaya sih ketika kita speeding sambil cornering di jalur ini ya. Karena jalannya yang menanjak ditakutkan ini sih apa nggak sampai ketika kita mendahului kendaraan di depan kita ya. Dan ketika arah sebaliknya nih speeding dengan cornering dengan jalanan yang menurun ya, itu juga sangat berbahaya malah. Antisipasi pengereman yang mendadak atau malah remblong ya. Ya, na'udzubillah lah ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita bepergian atau riding. Biar bagaimanapun, rumah untuk kembali pulang tetaplah tujuan utama ya. So, hati-hati ya teman-teman, tetap safety first. Nah, di depan ini yang ada gapura itu seperti pura, itu adalah akses jalan menuju ke Pura Luhur Giri Arjuna ya, yang saya ceritakan barusan. Dan bicara soal aspal atau jalanan ya, menurut saya sih nggak terlalu curam-curam amat lah ya. Ya, banyak landainya sih. Mungkin nanti di daerah dekat Pemandian Cangar ya, yang lumayan ekstrim dan berbahaya sih jika tidak berhati-hati ya. Kita lihat setelah ini aja ya. Dan untuk teman-teman jika riding di jalur ini, pastikan juga kondisi kendaraan kalian dalam kondisi yang prima ya. Bukan karena apa-apa sih, teman-teman kan juga bisa lihat sendiri dari start awal video ini dimulai, jalanan juga sudah tanjakan ya. Ya meskipun tidak begitu curam sih, dan lumayan landai lah ya.
Tetapi yang dikhawatirkan ketika ketemu kendaraan lain di depan kita, waktu posisi tanjakan dan tikungan ya. Mau gak mau kan harus mengalah salah satu ya, apalagi di tikungan yang patah. Serta jalur ini juga gak begitu lebar loh ya. Dan menurut saya sih, seprima apapun kondisi kendaraan kalian, jika melewati jalanan yang cukup menanjak juga butuh sebuah momentum ya. Karena tanpa momentum, putaran awal motor sangatlah berat kan. Terkecuali nih kalian menggunakan mungil loh ya, yang sekali gas langsung, ya langsung lari lah. Ya kalau yang pakai mogi sih, no comment deh kalau itu. Dan kalau teman-teman memperhatikan di jalur ini, juga bisa dikatakan seperti Tawang Mangu ya. Jalan yang berkelok, tanjakan, turunan, serta dengan view pegunungan. Ya bisa dikatakan atau dibilang Tawang Mangunya Jawa Timur lah ya. Dan untuk kalian yang pengen tahu, ketika saya riding melewati Tawang Mangu dari Telaga Sarangan ke Jogja ya, videonya ada di pojok kanan atas atau linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Mirip sekali kan seperti di Tawang Mangu. Kalau menurutku sih mirip ya, tetapi versi lightnya atau versi mininya lah ya. Dan rasanya tuh kalau riding di jalur seperti ini berasa peta ya. Dengan cuaca yang mendung, aspal yang halus, serta pemandangan pegunungan seperti ini, kira-kira nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan coba? Kembali lagi di kondisi kendaraan tadi ya, kenapa kudu harus prima? Jadi ketika terjadi sesuatu pada kendaraan kalian nih, ya amit-amit lah ya, anggap aja mogok atau ban kempes, kira-kira teman-teman mau gak mendorong kendaraan kalian sampai ketemu bengkel? Ya syukur-syukur sih kalau jalannya turunan ya, kalau tanjakan gimana dong? Maka dari itu, kondisi kendaraan kalian kudu dipastikan fit ya. Which is, jalur ini tuh jarang ada pemukiman ya. Apalagi semakin mengarah ke Cangar. Dikarenakan, di depan kita nanti, kalau nggak salah, ada desa atau kelurahan terakhir ya di Kecamatan Bumi Aji, yaitu Desa Brakseng. Selebihnya ya, hanya perkebunan dan pegunungan aja sih sejauh mata memandang ya. Terlebih setelah melewati Cangar ya, atau pemandian air panas Cangar, itu sudah memasuki hutan ya. Ya bisa dibilang hutan lah ya, karena vegetasinya tertutup cukup lebat oleh pepohonan. Apalagi kita kalau riding malam. Wah kalau saya sih nggak ambil resiko ya, bukan masalah horor atau apa sih. Daripada ya kan, terjadi hal yang nggak diinginkan, mending gak usah aja lah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi virtual ratingnya ya.
sini nampak ada sedikit penjual makanan atau minuman gitu ya. Ya, ala-ala mirip di Tawangmangu lah ya. Jadi makan bakso sambil melihat view perkebunan dan pegunungan dari atas. Syahdu dan sendu ya sepertinya. Dan biasanya juga di pinggir jalan banyak yang menjual stroberi. Karena di Bumi Aji ini nggak cuma petani apel aja ya, tetapi juga ada petani stroberi. Karena suhu dan kelembapannya mungkin cocok untuk menanam buah-buahan tersebut ya. Seperti halnya di daerah Magetan ya, kalau nggak salah di daerah Laosan ya, atau sebelum Telaga Sarangan. Di sana juga banyak wisata petik stroberi juga kan, serta pedagang yang menjual buahnya. Dan anyway, sepertinya dari tadi belum ketemu panas ya. Cuacanya tuh mendung-mendung syahdu ya. Cocok sekali kalau dibuat riding kayak gini. Ya, meskipun ketemu panas di jalur ini, tetapi menurutku sih masih tetap adem-adem aja ya. Tetapi kalau panasnya itu seperti posisi waktu saya riding di Klaten ya, mau ke arah ke Jogja, itu rasanya apa ya, raumum lah ya. Panasnya itu ketambahan asap polusi kendaraan, jadi semakin tambah panas. Untuk kalian yang pengen tahu suasananya jalan di Klaten atau dari Malang ke Jogja, videonya ada di pojok kanan atas ya, riding Malang Jogja dan riding Jogja Malang, atau linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan entah ya, ini tuh di ketinggian berapa, mungkin di sekitar 3000-an mdpl kali ya. Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya, ketinggian di kawasan jalur Cangar ini. Dan sekarang ini kita berada di Desa Sumber Berantas ya, atau desa terakhir yang kita lewati jika kita mengarah ke pemandian air panas atau Cangar. Jadi di desa inilah harapan satu-satunya ketika kendaraan kalian terjadi trouble ya. Dan kalau bisa sih hindari riding malam ya di jalur ini. Dan di sebelah kiri ini adalah pintu masuk ke jalan ke arah titik nol Sungai Berantas ya, seperti ini fotonya. Ya, kurang lebih sekitar 200-300 meteran lah ya, dari Gapura ke lokasi.
Dan terlihat ada proyek besar nih ya di sebelah kanan kita. Kira-kira mau dijadikan pabrik apa ya? Dan kalian bisa lihat nggak di sebelah kiri kita ini ada banyak bangunan terbengkalai ya. Bangunan itu adalah bekas pabrik jamur yang terbengkalai sih. Konon katanya di bangunan bekas pabrik jamur ini ada cerita horor sih. Jadi cerita horor dari mulut ke mulut bahwasanya di bangunan bekas pabrik jamur itu ada sesosok wanita bergaun merah ya. Entah benar apa enggak, tetapi lokasi tersebut kerap sekali dijadikan tempat untuk uji nyali ya. Bahkan kalau nggak salah sih waktu masih ada acara TV ini ya, apa namanya, Tukul Jalan-Jalan. Ya intinya seperti itulah ya. Dan di titik ini jalurnya sudah mulai turunan ya. Jadi lebih hati-hati lagi karena cukup curam sih menurut saya dan tikungan yang patah. Jadi kurangin gas dan pakai gigi rendah ya jika kalian menggunakan motor manual. Dan jangan sering-sering pakai satu rem ya jika kalian menggunakan motor matic. Kalau kampas sudah panas ya auto ngeblong lah ya. Jadi kalau ngerem itu gantian depan dulu atau belakang dulu, intinya biar kampasnya nggak panas-panas amat lah ya. Dan di depan itu dulunya adalah akses pintu masuk ke pemandian air panas Cangar ya. Tetapi sekarang sudah dipindahkan di sisi sebelah barat. Jadi kebanyakan dulu kalau lewat pintu lama itu masuk tanpa berbayar ya, karena ada jalan curutnya ya. Tetapi itu pun masuknya tengah malam sih, jadi tetap gak ketahuan lah ya. Ya mengenang masa-masa bandel dulu lah ya. Dan ketemu lagi turunan yang cukup curam ya, jadi tetap berhati-hati ya teman-teman. Banyak juga di tikungan ini tuh kendaraan yang gagal nanjak ya. Sebenarnya kuat sih, cuman sepertinya kehilangan momentum aja ya. Dan inilah teman-teman, di sebelah kanan adalah pintu masuk ke pemandian air panas Cangar ya. Ini yang baru dibangun ya. Kalau yang di atas tadi kan yang lama. Jadi air panas Cangar ini alami ya, yang mengandung belerang. Kalau nggak salah, ada cukup banyak kolam sih. Ya mungkin kapan-kapan kita review lah ya. Dan sudah terlihat ya, vegetasi di jalur ini tuh sudah mulai tertutup oleh pepohonan kanan-kiri yang lebat. Shadow deh, riding seperti ini, asal jangan hujan aja ya. Sekarang ini, kita akan melewati jembatan Legend ya. Dan jembatan ini juga adalah perbatasan dari Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto. Setelahnya kita melintasi atau melewati jembatan Legend ini, sekarang kita sudah berada di daerah Pacet Kabupaten Mojokerto ya teman-teman. Anyway Baswe, ngomongin jembatan tadi ya, saya sendiri juga nggak tahu ya nama pastinya jembatan itu apa. Biasa dibilang jembatan Cangar sih. Dan di bawah jembatan Cangar tadi juga terdapat sebuah air terjun ya. Kalau nggak salah namanya Coban Watu Ondo. Dan serta mitosnya jangan pernah melewati jembatan Cangar di kala surup ya, atau waktu maghrib. Ya mungkin dikarenakan hutan kali ya. Dan cukup terkenal juga sih keangkeran jembatan Cangar ini. Ya, wawalam lah ya. Intinya sih, dimanapun kita berpijak, disitulah langit kita junjung ya. Dengan maksud, dimanapun kita riding di kota orang, gak ada salahnya juga kalau kita permisi dulu ya. Oke teman-teman, saya rasa videonya sudah cukup panjang ya. Dan videonya saya akhiri sampai di sini dulu.
mungkin akan saya jadikan 2 episode ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, serta tunggu episode selanjutnya ya. Makanya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, serta aktifkan tombol loncengnya. Sekali lagi, thank you for watching and see you in my next video. Salam satu aspal.